Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Sebelum kita lanjutkan ingin saya bacakan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala tentang perbedaan ibadah kepada Allah dengan taat kepada Allah. Ya, Taimiyah taala di kitabnya Shahihul Umdah menjelaskan terdapat perbedaan pengertian antara ta'at sama ibadah Dikatakan fa ta'atam wa faqatul amri yang namanya ta'at itu adalah mencocoki perintah yang namanya ta'at itu tidak melanggar terjemah bebasnya nampaknya demikian tidak melanggar aturan itu taat. Wa hadha yakunu bima huwa fil asli ibadatan ka salati wa bima huwa fil asli ghaira ibadatin wa inna ma yasura ibadatan bi niyyati. Sehingga taat itu yang namanya taat mengandung dua unsur. Yang pertama adalah melakukan hal-hal yang sejak dasarnya, sejak awalnya adalah ibadah. Contohnya sholat. Dan unsur yang kedua adalah melakukan sesuatu yang sebelumnya aslinya bukan ibadah. Namun menjadi ibadah biniyah dengan niat. Kal mubahat seperti hal-hal yang mubah. kal mubahati kulliha semacam seluruh hal-hal yang mubah bi khilafil ibadati lain halnya dengan ibadah fa innaha tadallu lillahi subhanahu wa ta'ala maka ibadah adalah menghinakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> ya, maka berdasarkan penjelasan beliau ibadah itu bagian dari taat Namun tidak semua taat itu ibadah. Karena yang namanya taat itu tidak melanggar. Yang namanya taat itu tidak melanggar. Tidak melanggar larangan, itu taat. Sehingga dalam taat itu terdapat melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Dan ini ibadat dan melaksanakan hal dan melakukan hal yang mubah yang diiringi dengan niat yang benar melakukan hal-hal yang mubah dengan niat yang benar nah, ini isi isi dari taat melakukan hal yang diwajibkan melakukan hal yang dianjurkan dan dua ini disebut ibadat karena yang namanya ibadah itu kalau tidak Allah wajibkan adalah hal yang dianjurkan oleh Allah dan rasul-Nya. Hal yang mubah pada dasarnya bukan ibadat. Dia ibadat bukan karena hal yang mubah itu ibadah karena niat, bukan karena perbuatannya. Kalau yang ibadah karena perbuatannya adalah perkara yang wajib atau perkara yang mustahab. Maka ibadah, maka ibadah itu bagian dari taat. Dan tidak semua taat itu adalah ibadah. Karena dalam taat terdapat unsur mubah. Unsur mubah yang dikerjakan dengan niat yang benar. Itu beda antara ibadah dengan taat. Kemudian kita lanjutkan ke majelis selanjutnya di majelis syari Ramadan. Itu majelis yang ke-27 tentang keutamaan Lailatul Qadar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa asabihi wa ba'du. Lailatul Qadar adalah malam yang agung. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kedudukannya dalam kitabnya yang mulia. Dan Allah ini, Allah memberikan sebutan untuk Lailatul Qadar dengan sebutan yang agung. Allah katakan bahasanya Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri. Dan Qadar di sini memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah al-makanah wal-manzilah. Al-Qadar maknanya adalah kedudukan dan kedudukan. Dari pendapat ini maka Lailatul Qadar diterjemahkan dengan malam kemuliaan. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya Al-Qadar dalam kata-kata Lailatul Qadar artinya al Lailatul Latitukad ajal Wal-A'mar Malam yang ditetapkan badannya ajal dan umur dan berbagai macam takdir yang terjadi selama satu tahun ke depan. Ini berdasarkan firman Allah di surat At-Tuhan: "Fiha yufraqu kulu amrin hakim di lailatul qadar atau lailatul mubarakah, maka dirincilah diputuskanlah berbagai perkara dengan penuh kebijaksanaan. Dan dari dua pendapat ini tidaklah salah seandainya kita maknai dengan dua-duanya." Kesimpulannya, فَيَّ لَيْلَةٌ azimah Laylatul Qadar adalah malam yang istimewa. E, kemudian Allah sebut, Laylatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Artinya, ibadah di malam tersebut, lebih besar pahalanya, lebih mulia. E, lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah yang sama, selama seribu bulan. Yang selama seribu bulan tersebut setiap tahunnya tidak ada Lailatul Qadar. Kita andaikan kan tidak ada Lailatul Qadarnya. Padahal Lailatul Qadar itu ada setiap tahunnya. Maka betapa besar, betapa besar pahala yang didapatkan oleh seorang Muslim yang setiap tahun ya, mengisi Lailatul Qadar dengan baik dan maksimal. Maka bagaimana pandanganmu satu malam yang sebanding dengan seribu bulan? Yang dihabiskan, yang malam tersebut, yang seribu bulan tersebut dihabiskan oleh seseorang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadali keadaan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jika bukan taufik kepada seorang Muslim, wasodafa dan bertepatan dengan Bukan taufik untuk beribadah Dan pada saat tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar Dan dia bersungguh-sungguh melaksanakan qiyam Melaksanakan sholat dan berbagai macam ibadah di malam tersebut Maka Allah akan catat untuknya pahala beribadah selama seribu bulan Sebagai tambahan untuk amal kebajikannya Bahkan kalimat yang teliti Bukan Allah tambahkan untuknya pahala seribu bulan, namun lebih baik daripada seribu bulan. Dan malam tersebut ada di bulan Ramadan tanpa ragu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan bahasanya di malam tersebut Allah turunkan Al-Quran dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah bulan Ramadan adalah bulan unzila, unzila fihil quran Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Yang dimaksud diturunkan artinya dimulai turun, dimulai pada di pada malam tersebut turunnya Al-Qur'an kemudian berturut-turutlah e, setelah itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peristiwa kejadian dan peristiwa-peristiwa sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Allah telah sempurnakan Agama ini dan telah sempurnalah turunnya Al-Quran. Maka mulai diturunkannya Al-Quran pada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di malam yang mulia ini. Dan dikarenakan mulianya Al-Quran dan karena kedudukan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan malam ini yang merupakan malam dimulainya turunnya Al-Quran kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam padanya. Dan di keutamaan malam ini dan bukti kalau malam ini adalah malam yang mulia sehingga dia disebut al Qadar adalah di malam ini turun padanya banyak malaikat ke muka bumi. tanazzalul uh, malaikat waruhu. Tanazalul di sini mana e, kalimat asalnya ini membuang tak e, makna, e, makna atau kalimat asalnya tatana malaikatu waruhu. dan malaikat e, tidak ada yang mutai jumlahnya kecuali Allah e, malaikat itu ke bumi dalam rangka menolong kaum muslimin untuk taat karena para malaikat itu turun untuk menemui kaum muslimin untuk membantu mereka melakukan berbagai macam ketaatan sebagaimana malaikat turun kepada kaum muslimin untuk membantu mereka dalam jihad dalam perang di jalan Allah azza wajal maka para malaikat itu turun di malam ini ini menunjukkan bahasanya bumi bukanlah tempat tinggal para malaikat tempat tinggal malaikat adalah di langit bumi itu dihuni oleh Manusia, jin, hewan, dan tumbuhan, waruh, dan roh, dan yang dimaksud roh ada yang mengatakan itu adalah Jibril alaihi salam. Karena Jibril, salah satu namanya, adalah roh, sebagaimana firman Allah di surat As-Su'arrah. bihi rohul amin, Al-Quranti turun dibawa oleh Jibril yang disebut juga dengan aruhul amin alaqalbika litakuna minal mungdirin pada hatimu supaya engkau menjadi salah satu orang yang memberikan peringatan pendapat yang kedua roh adalah sejenis malaikat yang tidak tahu siapakah mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan roh diantara maknanya adalah al-quwah kekuatan Fal malaikatu on Maka kalau dengan pendapat yang kedua Maka uh, turlah malaikat-malaikat yang mereka adalah, uh, adalah makhluk-makhluk yang kuat Dan mereka turun untuk menguatkan orang-orang yang beriman Dalam iman dan dalam taat Sedangkan Jibril itu disebut roh karena dia membawa, karena dia yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyu yang merupakan sumber kehidupan hati. Sebagaimana Roh adalah sumber kehidupan badan, dan Allah sebut bahasanya Lailatul Qadar adalah keselamatan sampai terbit, terci, terbitnya fajar, maka seluruh malam tersebut adalah keselamatan dari kejelekan, dari berbagai macam afat, dari bermacam hal yang negatif dan berbagai macam mahadir kejelekan maka dia seluruhnya adalah malam yang salimatun yang terbebas dari segala macam kejelekan. Orang yang berada di malam tersebut selamat dari segala suruh, kejahatan, penyakit dan bencana sampai terbitnya fajar, yaitu sampai datangnya terbit fajar. Dan di malam ini eh, yang sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim adalah dua hal. Yang pertama adalah sholat taraweh dan sholat tahajud Dan sholat sunnah yang lainnya Maka pintu terbuka lebar-lebar Bagi siapa saja yang ingin menambah Amal-amal sunnah Dia bisa sholat sendirian Bisa berjamaah di rumahnya Atau berjamaah di masjid Dan seandainya sholat kulla Hadihil lailati Seandainya dia sholat semalam suntuk Di malam ini Maka itu bukanlah satu hal yang banyak dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika tiba sepuluh malam yang terakhir maka beliau menghidupkan malamnya dan mengikat e, sarungnya. Dalam berat yang lain Nabi tidak tidur di malam hari. Alaihi Salatu Wasallam. Akan tapi seandainya seorang Muslim itu sholat bersama imam dalam sholat taraweh dan tahajud yang tahajud itu dilakukan di akhir malam, maka ini adalah kebaikan yang banyak. Sebagaimana terdapat dalam hadis, indiatkan oleh Azhabu Sunan, siapa yang salat bersama imam sampai selesai tercatat tentunya pahala satu malam suntuk. Ini e, dipahami oleh sesolat al-fauzan, kalau hadis ini mencakup e, salat taraweh, demikian juga mencakup salat tahajud berjamaah di akhir Malam di sepuluh malam terakhir dari Ramadan. Kemudian yang kedua, yang sepatutnya banyak dilakukan di malam ini adalah berdoa. Maka adalah seorang Muslim memperbanyak doa di malam ini, baik doanya dalam salat ataupun di luar salat Dan tempat yang dianjurkan untuk memperbanyak doa dalam salat itu ada dua tempat, yaitu pertama saat sujud baik sujud rakaat pertama atau rokaat kedua dan yang kedua adalah sebelum salam ataupun di luar salat dan doa di dalam salat itu yang lebih afdal terutama kalau doa tersebut sambil dalam posisi sujud karena posisi sujud adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Karena posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat sujud. Dan Nabi SAW mendorong umatnya untuk memperbanyak doa ketika sujud. Dan Nabi katakan, Layak untuk diijabahi. Doa yang dipanjatkan saat sujud. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk bersungguh-sungguh untuk berdoa. Dan adalah dia memilih doa yang al-jami'ah. Yang luas cakupan maknanya. Doa yang jamiah, yang makna kandungannya itu lebar dan luas. Yang mencecek Quran dan Sunnah. Yang doa tersebut, doa-doa jamiah ini kita jumpai terdapat dalam Quran dan Sunnah. Demikian juga seorang Muslim boleh berdoa dengan doa yang dia karang sendiri. Bimayah taju ilaih, doa yang dia butuhkan. Dia doa perkara yang dia butuhkan karena tentu kebutuhan manusia beda-beda ada orang yang sakit maka dia minta kepada Allah kesembuhan ada yang fakir minta kepada Allah agar dicukupi dari kefakirannya dan setiap orang membutuhkan ampunan Allah sehingga setiap orang mohon ampun kepada Allah mohon kepada Allah marfirah untuk dosa-dosanya yang telah membebaninya atau yang dia pikul danlah memperbanyak istighfar dan istighfar maknanya adalah talabul marfiroh mencari uh, ampunan dan rahmat dan Allah adalah ghafur rahim yang Maha pengampun lagi Maha penyayang dan di antara manusia ada orang yang dalam kekurangan dari sisi agamanya hmm, karena maksiat Waqat fa'ala syai'an minal ma'asi karena dia melakukan maksiat dan dosa. Maka adalah dia memperbanyak istighfar dan tobat yang tulus di malam ini. Dan adalah di 10 malam terakhir ini dia memperbanyak doa. Wa fi min kuli sanati. Demikian juga di di akhir malam, di setiap malam sepanjang tahunnya. Nah, berkaitan dengan naqsun min dinihi uh, kurangnya agama maka kurangnya agama itu ada dua macam kurang agama yang tercela dan kurang agama yang tidak tercela maka ada uh, ada kurang agama yang tidak tercela sebagaimana yang Nabi katakan untuk wanita nih Nabi katakan wanita itu kurang agamanya dan ini tidak tercela karena yang dimaksudkan adalah tidak sholat saat haid, Nih, tidak sholat saat haid itu Nabi sebut sebagai naksudin nuqsanuddin, kekurangan agama tercela tidak tercela bahkan kalau nekat sholat saat haid malah dosa tidak sah dan berdosa. Maka ini kurang agama yang tidak tercela. Namun ada kurang agama yang tercela sebagaimana yang dikatakan beliau di sini qatfa ala syai'anil ma'asi, melakukan maksiat. Melakukan maksiat itu menyebabkan kualitas agama seorang itu berkurang dan ini tercela. Fa maftuhun maka pintu Allah itu selalu terbuka Daiman wa dan selalu terbuka malam dan siang, terutama di akhir malam. Kululailatin di setiap malam, terutama di waktu sahur. Dan waktu sahur adalah seper malam, seper enam malam terakhir. Menurut pendapat yang paling kuat. Karena ada tiga pendapat tentang kapankah waktu sahur. Ini pendapat pertama mengatakan separuh malam yang kedua. Maka jika separuh malam yang kedua telah tiba, maka itu waktu sahur. Pendapat yang kedua mengatakan waktu sahur adalah sepertiga malam yang terakhir. Pendapat yang ketiga dan itulah yang lebih tepat. Eh, waktu sahur adalah seper enam malam terakhir. فَاللَّهُ قَدْ fatahalakum Maka sungguh Allah telah eh, membuka pintunya untuk kalian. Allah katakan setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, adakah yang minta akan ku beri, adakah yang mohon ampun akan ku ampuni, adakah yang bertobat maka akan ku terima tobatnya. Walakin akan tetapi di sepuluh malam terakhir ini dan malam Lailatul Qadar secara khusus, bidat di sini maknanya secara khusus Ya akat, ditekankan bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh berdoa, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat dan memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah Jalla wa'ala itu gembira manakala hambanya bertobat. Meskipun sebenarnya Allah tidak membutuhkan tobatnya si hamba. Akan tapi karena kasih sayangnya dengan hambanya, maka dia gembira dengan taubat hambanya. Ya frahullahu bil khair maka Allah gembira adanya kebaikan untuk hambanya. Allah gembira dengan taubat hambanya karena Allah ingin menyayanginya, Allah ingin berikan manfaat kepadanya. Dan ini ada di antara bentuk lutfihi, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal senyatanya Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya. Seandainya semua mereka kafir, maka itu tidak mengurangi kerajaan Allah sedikitpun. Dan seandainya semua mereka berislam dan taat, itu tidak menambahi kekuasaan Allah sedikitpun. Akan tapi karena kasih sayangnya, anugerah dan kebaikannya, maka Allah inginkan, uh, menginginkan agar hamba-hambanya bertobat dan memohon ampun supaya Allah ampuni mereka dan supaya Allah berikan hajat mereka, supaya Allah cukupi mereka dari kefakiran mereka dan supaya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa وَأَيَّا nabat doa Dan adalah dia uh, yeah, Dan adalah dia menjauhi tindakan mendoakan kejelekan untuk orang lain Mendoakan kejelekan orang, mendapat, mendoakan kejelekan kepada orang lain berukubah Akan mendapatkan siksaan dari Allah Tanpa ada kezaliman yang terjadi kedoliman yang terjadi pada dirinya dari mereka tanpa tanpa mereka berbuat zalim kepadanya dan seandainya dia dizalimi bersabar dan memaafkan itu lebih bagus maka jika ada orang yang berbuat yang tidak menyenangkan badannya atau melakukan kesalahan yang tidak sengaja kepadanya maka jangan doakan jelek pada orang tersebut hendaknya bersabar dan Allah Jalla wa'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Dasarkan firman Allah Ta'ala, فَمَنْ عَفَىٰ وَأَصْلَحَ فَأَجُرْهُ عَلَى اللَّهِ Maka siapa yang memaafkan dan memperbaiki diri, maka uh, pahalanya itu Allah, Allah wajibkan atas dirinya untuk memberinya pahala. Meskipun doa jelek kepada orang yang zalim hukumnya boleh akan tapi bersabar dan mengharap pahala dari Allah dan memaafkan itu yang lebih baik. Hada idha kana matluman, demikian jika kita berstatus sebagai orang yang dizalimi. Maka bagaimanakah jika ternyata kita yang zalim, ini, tanpa ada kesalahan dari mereka, kita doakan mereka dengan doa yang jelek. Ya da'u ala nasi birai hakin, mendoakan kejelekan untuk orang lain tanpa alasan. Lali syai'in bukan karena satu masalah kecuali annahum mawafaqahu ala hawahu. Mereka tidak mau selaras dengannya mengikuti hawa nafsunya. Tidak kemudian mencocoki apa yang tidak selaras dengan apa yang dia minta. Ya, kembali ke, kepada ayat faman afa wa aslaha 'ala Allah E, maka yang tepat e, tidak semua memaafkan itu terpuji. Namun memaafkan itu ada dua macam. Yang pertama adalah sebagaimana ayat memaafkan dan dengan sebab memaafkan ini orang yang kita maafkan itu berubah menjadi lebih baik. Hmm, berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih hati-hati, menjadi lebih takut maka ini memaafkan yang dianjurkan fa'azruhu 'ala Allah maka ada ganjaran yang Allah wajibkan untuk Allah berikan kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua namun memaafkan namun tidak menyebabkan orang yang dimaafkan itu lebih baik namun dia e, malah lebih beling, lebih kurang ajar karena setiap kali dia bertindak kezaliman, semua orang atau banyak orang memaafkan kelakuannya dan membiarkannya, maka dia semakin menjadi-jadi dengan perbuatannya dan kejelekannya. Maka orang yang semacam ini ketika dimaafkan itu malah tambah menjadi-jadi karena merasa dapat angin segar, semua orang mengalah, semua orang takut padanya, dan semua orang membiarkannya, maka memaafkan tidak terpuji, memaafkan tidak disarankan. Disarankan untuk ye, ngerjain dia, ye, disarankan untuk menuntut hak kita darinya, disarankan untuk membalas. Nah. Itu yang lebih baik. Layudaw Bihidmen jangan pula berdoa ye, yang e, isinya dosa. Ye, ya Allah, jadikalah aku pacarnya. Nah. Nah, Maka ini doa yang... Uh, isinya dosa. Auyada uli husuli muharamin atau berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang haram. Ai yahsul ala maksiatin yaitu uh, dia bisa melakukan maksiat. Ya, contohnya tadi Auyada ubiqati atirahimin atau berdoa yang itu dengan e, berdoa yang menyebabkan terputusnya hubungan kekerabatan apa maksudnya? yaitu mendoakan jelek kerabat mendoakan jelek kerabat dan jika ke, akhirnya kemudian doanya makbul e, karena Allah tidak mengujinya kemudian kerabatnya tahu bahasanya dia begini ini karena doa jelek kerabatnya, apa yang terjadi? putus hubungan. Ya da'u ala mendoakan jelek orang yang masih ada hubungan uh, kekerabatan dengannya. Wa itu sila maka doa semacam ini berkebalikan dari silaturahim, arham. Menyambung kekerabatan yang Allah perintahkan. Hatta sampai-sampai meskipun kerabat itu zalim kepada Anda. Jangan doakan jelek mereka, bahkan berbuat baiklah kepada mereka dan senyap apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Maka janganlah ee, mendoakan, mendoa, ee, berdoa beismin meminta untuk bisa melakukan satu hal yang hukumnya dosa, ini, atau doa yang menyebabkan terputusnya hubungan kekerabatan yaitu doa jelek kepada kerabat sendiri. Hada minal udwan, Dua hal ini Doa yang isinya adalah Meminta agar diberi kesempatan Melakukan maksiat Atau doa jelek kepada kerabat Adalah termasuk uduan, Tindakan melampaui batas Dalam doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka fa'alal muslim Menjadi kewajiban muslim untuk beradab Dengan berbagai macam adab doa Ketika dia berdoa Yakin kalau Allah akan kabulkan doanya adalah dia tulus memunikan untuk Allah e, dalam doanya menjadi makan yang haram karena makan yang haram itu menghalangi untuk diterimanya doa demikian juga jangan yastakjil fil ijabah jangan tergesa-gesa menuntut Allah supaya segera mengabulkan dengan mengatakan saya telah sekian lama berdoa enam bulan saya berdoa setiap harinya minta begini-begini namun ternyata tidak ada titik terang sampai hari ini maka ini disebut istiqjal tergesa-gesa dalam ya dalam doa dan janganlah dia yaknot ya, akhirnya orang yang tergesa-gesa ini kemudian menghentikan doanya dan ini adalah yaknot bentuk putus asa dari kasih sayang Allah dia katakan, aku telah berdoa dan aku telah berdoa sekian lama, namun tidak diijabai. Thumma yumsik doa, kemudian berhenti berdoa. Wayaknu putus asa dari rahmat Allah. Namun tidaknya sikap yang benar, ia da'u. Berdoa, wayulihu dan merengek-rengek terus-menerus ya, berdoa. Dan Allah Jalla wa'ala itulah yang lebih tahu kenapa kok tidak dikabul-kabulkan. Boleh jadi dengan penundaan pengkabulan itu terdapat masalah bagi seorang hamba yang seandainya disegerakan yang itu itu lebih maslahat mimma seandainya dibandingkan seandainya disegerakannya pengkabulan doa. Maka, adalah dia pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingat, doa itu sendiri adalah ibadah, seorang itu mendapatkan pahala karena berdoa, meskipun hajatnya tidak terwujud. Namun, ada pahala karena doa yang dia lakukan, karena doa adalah ibadah, dan Allah perintahkan untuk beribadah kepadanya. Ya, maka, ada manfaat berupa ganjaran. Demikian juga boleh jadi ketika Allah tidak segera mengabulkan doa Allah belokkan darinya kejelekan dan musibah sebisa apa yang dia minta dan boleh jadi Allah tunda pengkabulan doa karena itulah yang lebih maslahat untuknya dan lebih bagus daripada penyegeraan doa maka hamba tidak mengetahui mana yang maslahat oleh karena itu pasrahkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang tadi kita baca adalah isi satu hadis yang dikatakan jika seorang itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, maka boleh jadi Allah kabulkan segera. Boleh jadi Allah uh, Allah ganti dengan, Allah kabulkan dalam bentuk Allah hilangkan darinya, Allah belokkan darinya bencana dan malapetaka. Dan boleh jadi Allah jadikan sebagai simpanan pahala untuknya yang akan memperberat timbangan kebaikannya pada hari kiamat. Walau hasil kesimpulannya doa itu seluruhnya adalah baik dan manfaat. Ya, karena dia adalah ibadah pada Allah Azza wa Jal. Dan doa itu bisa dilakukan di setiap waktu. Akan tapi ditekankan di waktu-waktu mustajab. Semisal malam Al-Qadar dan malam-malam bulan Ramadan. Wallahu wali taufiq wa sallallahu wa ala nabiyyina muhammadin Dan berkenaan dengan Lailatul Qadar maka eh, ada sebagian orang di tempat kita yang menyebarkan pemahaman bahasanya Lailatul Qadar itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi ini, maka ini satu hal yang tidak benar. Dan ini kata Ibnu Kathir di tafsirnya di tafsir surat Al-Qadar adalah paham syiah. Ya, di tafsir Al-Qadar beliau mengatakan La annaha rufi'at bil -kawliyya. bil -kulliyya. Tidak benar kalau al Qadar itu dihilangkan secara total minal wujud dari alam nyata kama yakulhu jahalatu syiah dan itu adalah pendapat jahalatu syiah syiah yang bodoh maka pendapat yang mengatakan bahasanya saat ini sudah tidak ada lalat sudah tidak ada lagi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu cuma sekali dulu di masa Nabi, setelah itu anda adalah lagi Lailatul Qadar. Ini adalah satu paham yang kata Ibnu Kathir di tasisat Al Qadar adalah pahamnya Syiah. Atau paham yang dimiliki oleh Syiah-Syiah e, yang bodoh. Artinya, wallahu mungkin di maknanya Syiah yang pintar juga tidak punya pendapat semacam ini. Syiah yang bodoh, yang awam, nah, itu yang punya pendapat pemahaman semacam ini. Kemudian uh, uh, majelis selanjutnya yang ke-28 fitakhwif min, min ada bil qabri menakut-nakuti seks, uh, menakut, dengan seksa kubur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa ba'du. Fa adabul qabri maka seksa kubur satu hal yang ada berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis mutawatir ditambah ijma' para ulama. Dia adalah seksaan di alam barzakh. Maka kubur itu disebut juga barzah. Barzah artinya dinding atau sekat. Karena alam kubur atau alam barzah adalah e, fasil ye, sekat antara dunia dan akhirat. Fahuwa maka alam barzah adalah manzilatum mutawasitotpun adalah kedudukan yang posisinya pertengahan. Maka ketika seorang itu meninggal dunia, maka dia diletakkan di alam barzah atau diletakkan di barzah itu dikubur maka kemudian dikirimkan kepada kuburnya dua pada e, yakni fil min dan dia akan dibangkitkan dari kubur pada kiamat dan dia akan pergi menuju mahsyar kemudian setelah itu boleh jadi mendapatkan surga atau mendapatkan neraka dan dia akan tinggal di tempat tinggalnya karena akhirat surga atau neraka itu adalah tempat tinggal yang sesungguhnya E, maka alam yang dilalui oleh manusia itu ada tiga: alam dunia, alam barzah, dan alam darul koror, alam akhirat. Maka dar, e, darul barzah, maka alam kubur adalah pertengahan di antara dua alam. Itulah alam kubur, dan dunia ada tempat beramal, dan tidak ada perhitungan hisab badannya Sedangkan barzah adalah tempat untuk menunggu dan mahattoh dan terminal intidhar, terminal penungguan. Kemudian nanti orang akan berpindah ke kampung akhirat pada saat mereka dibangkitkan dari kubur. Akan tapi kubur ini meskipun dia ada tempat menunggu, tempat darul barzah, akan tapi yak'tihi fihi mimma lahu fil akhru. Akan datang padanya di alam barzah, apa yang jadi haknya nanti di akhirat boleh jadi neraka boleh jadi surga yakti yang mendatanginya dari akhirat maka boleh jadi nikmat kubur atau seksa kubur bahwa dan dia ada dalam kuburnya oleh karena itu kubur boleh jadi adalah salah satu taman surga atau salah satu jurang neraka wal dan itu tergantung amal anak keturunan Adam amal manusia Maka pada awal diletakkannya mayat dalam kubur, kemudian diratakanlah tanah badannya dan berakhirlah pemakamannya, maka akan datanglah dua malaikat di kuburnya dan nyawanya kembali dikembalikan ke badannya. Kemudian dua malaikat tersebut mendudukkannya, kemudian menanyainya dengan tiga pertanyaan, siapakah Arabmu, siapa uh, apa agamamu dan siapa nabimu. Maka orang yang beriman mengatakan Robku adalah Allah. Dari kalimat ini Robku adalah Allah sebagian orang mengatakan bahasanya eh, yang terpenting adalah tauhid rububiyah. Yang terpenting tauhid rububiyah. Ya, Robku adalah Allah. itu sudah mencukupi dan sudah menyelamatkan. Dengan alasan ya Allah kemudian selamat nah, berarti kan e, Tauhid Rububiyah itu menyelamatkan namun yang e, namun hal ini tentu satu hal yang tidak benar Ye, dan perlu diketahui bahasanya ketika disebut Rab sendirian maka terkandung di dalamnya ilah Ye, sebagaimana ilah jika disebut sendirian maka terkandung padanya rob dan maknanya baru terpisah dan berbeda manakala disebut ilah dan rob maka ilah artinya zat yang disembah rob yang mencipta dan mengatur jagat raya tapi kalau cuma disebut kata rob terkandung padanya ilah kalau kita meyakini karena apa karena ketika kita meyakini dialah pencipta dan pengatur jagat raya lalu selayaknya kepada siapakah kita meminta, memohon dan beribadah, ya, tentu kepada zat yang seperti itu keadaannya. Jika disebut ilah maka mengandung padanya Rob, ya, karena yang layak untuk jadi ilah untuk disembah-sembah adalah yang punya dan mengatur jagat raya. Ya, ketika disebut ilah dan Rob, nah baru maknanya beda. Ya, ilah itu berkaitan dengan penyembahan, berkaitan dengan ibadah, Rob berkenaan dengan Eh, kepemilikan dan pengaturan Kemenangan, otoritas mengatur jagat raya. Dan uh, Islam adalah agamaku dan Muhammad adalah nabiku. Allah teguhkan dia sebagaimana Allah katakan. Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh yaitu la ilaha illallah fil hayati dunia ketika di dunia wa fil akhirat dan ketika di akhirat yaitu di alam kubur. Maka ini dalil bahasanya alam kubur itu bagian dari akhirat. Dan jika seorang hamba telah memberikan jawaban semacam ini maka terdapat penyeru dari langit yang mengatakan benarlah apa yang dikatakanlah hambaku. Maka hamparkanlah untuknya hamparan atau permadani dari surga, bukakan untuknya pintu yang akan terhubung ke surga. Kemudian dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Lalu datang kepadanya fa'atihi min rohil jannah kegembiraan yang berasal dari surga dan bau harumnya. Wayang dan dia melihat tempat tinggalnya di surga oleh karena itu dia berdoa, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat sehingga aku bisa kumpul kembali dengan istriku dan uh, dan hartaku yakni filjana itu di surga. Wa amal munafik ada pun orang munafik atau orang yang ragu-ragu dalam iman ketika ditanya man rabbuka man madinuka man maka dia ya talak, samu maka dia bimbang dan tidak mampu menjawab dia cuma mengatakan ha ha la adri aku tidak tahu aku mendengar orang mengucapkan sesuatu lalu aku ikut-ikutan mengucapkannya maka hal ini menunjukkan ee, uh, Yeah. Betapa uniknya ujian di alam kubur. Maka pertanyaan dua malaikat e, yaitu mungkar dan nakir di alam kubur itu disebut dengan sebutan fitnatul kubri. Ujian di alam kubur. Dan ini adalah ujian yang e, ujian yang unik, sebuah ujian yang telah bocor e, jawabannya dan pertanyaannya. Yeah. Namun ternyata Nabi ceritakan tidak semua orang berhasil menjawabnya. Ada yang tidak bisa menjawab Nabi ceritakan tidak ada ada yang tidak bisa menjawab. Padahal Nabi sudah bocorkan soalnya dan Nabi sudah bocorkan jawabannya. Harusnya secara teori manusia lulus semua. Kalau ujian itu bocor soalnya ya normalnya lulus semua. Apalagi ini bocor soal dan bocor jawaban nah, lulus semua dan ternyata Nabi Kabar kan tidak semua lulus padahal itu pertanyaannya pertanyaan sederhana ya ada orang bilang boleh jadi orang mengatakan itu pertanyaan ya, cukup untuk anak TK nah non boleh jadi yang sarjana tidak bisa jawab nah boleh jadi yang doktor yang profesor tidak bisa jawab Padahal pertanyaannya sangat simpel dan sederhana. Karena kemampuan untuk menjawab pertanyaan tersebut itu bukan dari kemampuan menghafal dan pengertian, namun dari amal. Dan ujian di alam kubur ini adalah ujian yang mengerikan dan mengkhawatirkan. Lain halnya dengan ujian di dunia, Ujian dunia tidak begitu mengkhawatirkan dan mengerikan. Kenapa? Karena tersedia remedi, tersedia hair, atau kalau enggak ya mata kuliahnya diulang semester depan, tahun depan, selesai nanti lulus. Sedangkan ujian di alam kubur ini tidak mengenal remedi dan tidak mengenal hair. Dan tidak bisa diulang ujiannya atau kemudian nanti kemudian ujian ulang karena gagal di ujian pertama maka ada ujian ulang di kedua ada ada ini menakutkan siapa yang gagal gagal siapa yang lulus lulus maka ini mengerikan ya kalau kita lulus dulu, kalau gagal ah tidak ada tersedia remedi, tidak ada tersedia paket C dan seterusnya sebagai pengganti ujian yang asli. Ya, ada jalan yang lain jalannya cuma itu dan yang gagal-gagal yang lulus-lulus mungkin ini ujian yang menakutkan ujian dunia nggak menakutkan ya. karena ada kesempatan ngulang ada kemudian ada solusi lain nah, ini enggak ada solusi lain Nah, kemudian orang yang tidak bisa menjawab mengatakan la adri, aku tidak tahu. Sami itu nasa syai'an, aku mendengar banyak orang mengucapkan sesuatu lalu aku ikut-ikutan mengucapkannya. Yakni artinya ina maka nafi hadidunya dia orang tersebut ketika di dunia cuma ikut-ikutan orang supaya bisa ikut bersama hidup bersama banyak orang tanpa mengimani apa yang dia ucapkan dan tanpa tauhid maka yang patut digaris bawahi adalah tanpa mengimani dan tanpa tauhid kenapa ini perlu digarisbawahi? karena hadis ini bukanlah dalil yang menunjukkan bahasanya eh, taklid dalam iman itu tidak sah dalam keyakinan ahlus sunnah taklit dalam iman itu sah ya, taklid dalam iman itu sah Lain halnya dengan uh, ya, Dengan pendapat ulama ul kalam, ahlil kalam Mereka mengatakan taklid dalam iman itu tidak sah Dalam masalah iman tidak boleh taklit Tidak boleh ikut-ikutan Ikut-ikutan dalam masalah iman itu imannya adalah iman yang tidak sah. Namun eh, pendapat ahlu sunnah dan keyakinan ahlu sunnah dan itulah yang benar. Bahasanya taklid dalam iman itu sah. Dan taklid dalam iman itu satu hal yang banyak di masa Nabi. Nih, banyak banyak orang masuk Islam gara-gara kepala sukunya masuk Islam. Nabi dekat kepala sukunya kasih duit yang banyak Akhirnya dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia cuma kemudian ngomong sama uh, umatnya, pengikutnya, "Ayo masuk Islam!" Ah, terus mereka pada masuk Islam. Maka mereka kemudian masuk Islam ketika apa diajak oleh kepala sukunya untuk masuk Islam. Apa itu? Taklid dalam iman. Taklid dalam iman. Jadi satu hal yang banyak di uh, di masa Nabi dan ini ada di antara bantahan untuk ulama ul kalam yang mengharamkan taklid dalam iman dan mengatakan tidak sah taklid dalam iman. Lalu bagaimanakah dengan hadis ini? Lalu bagaimanakah dengan hadis ini? Sam itu nasayakulu syai'an fakultuhu. Maka e, maka al Fauzan menjelaskannya dengan cermat, menjelaskannya dengan sangat cermat. Belum mengatakan orang ini yukali itu nasa, dia taklid, dia ikut ikutan orang dalam masalah mengucapkan la ilaha illallah dalam masalah iman. Namun beliau katakan min gairi imanin walatohidin. Dan itu tidak dia imani, dia mengucapkan "la ilaha illallah", itu tidak dia imani, tidak merasuk ke dalam hatinya. Adapun taklit dalam iman yang sah, yang tadi kita katakan banyak terjadi di masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, karena kepala suku itu satu hal yang sangat menentukan di masa itu, kepala kabilah itu satu hal yang punya pamor yang luar biasa dan sangat besar ketaatan apa bawahannya kepadanya maka mereka eh, ketika kepala sukunya mengucapkan syahadat mereka ikut mengucapkan syahadat dan syahadat itu merasuk ke dalam hatinya merasuk dalam hatinya diimani oh berarti ah, yeah, kalau mau jadi orang baik orang Islam ah, itu semua berhala ditinggalkan ibadah berhasil Allah tinggalkan Oh, kenapa harus ditinggalkan? Nah, ya pokoknya jadi orang Islam kayak gitu. Nah. Nah, ya, penjelasan detailnya, rasionalnya enggak dia enggak, uh, enggak ambil pusing dengan itu. Pokoknya orang Islam tuh sudah ah, pakai pokoknya. Nah, ya, pokoknya orang Islam tuh meninggalkan nyembah-nyembah selain Allah. Nah. Musyrik itu ya, tinggalkan. Ibadahnya untuk Allah. Kenapa harus demikian? Boh nggak ngerti pokoknya ah, seperti itu. Ini nah, nggak ya bisa kemudian ngasih argumentasi lebih detail kenapa demikian. Itu berarti dia imannya itu ikut ikutan, namun beraso. Namun eh, sahadatnya itu ikut ikutan, namun ini merasa merasa dalam hatinya. Maka itu sah. Maka iman semacam itu iman yang sah. Meskipun dia tidak punya penjelasan rasional, kenapa demikian. Oleh karena itu maka menuntut ilmu dalam iman, dalam masalah iman adalah sebuah kewajiban, namun bukan syarat yang mensahkan iman. seorang muslim dituntut untuk berilmu, diperintahkan dan diwajibkan untuk berilmu. Satu hal yang wajib dalam iman, namun itu bukan faktor pensah iman. Faktor yang menyebabkan sahnya iman. Iman itu sah meskipun asalkan itu diyakini merasuk ke dalam hati, meskipun dia tidak tahu detailnya itu kenapa harus begini. Apa ilmu dibalik harus begini. Dia nggak ngerti, nggak masalah. Namun jika dia punya kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mentela'ah, wajib belajar. Namun ini, kewajiban belajar ini bukan syarat yang mensahkan keimanannya. Keimanannya itu sah tanpa belajar. Keimanan itu sah tanpa belajar dan tanpa mengerti kenapa harus demikian. karena itu kita katakan yang perlu digarisbawahi dari kalimat ini min ghairi iman wal min ghairi tawahidin dan lihat bagaimanakah orang yang tidak bisa menjawab ini inamayam sima'ahum min ajli masalahihi dia berjalan bersama orang-orang yang beriman, ikut-ikutan beriman itu bukan karena iman itu merasuk dalam hatinya namun min ajli masalahihi demi mewujudkan kepentingan kepentingannya demi mewujudkan kepentingan kepentingannya wahai munafik inilah orang yang munafik yang melakukan berbagai macam amal secara lahiria namun dalam hatinya dia adalah orang kafir dan sesat maka dia akan terhalang untuk memberikan jawaban di alam kubur Falayastati dia tidak akan mampu mengatakan semisal apa yang dia katakan ketika di dunia karena dia dulu di dunia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia mengucapkannya nifaqan di dunia. Di dunia dia mengucapkan hal tersebut karena nifaq. Akan tapi di kubur la yastati udzalika dia tidak mampu melakukan hal tersebut. Bahkan dia baliyah ajis dia tidak mampu untuk menjawab talat selaju dan dia gagap untuk menjawab sehingga dia cuma mengatakan haha aku tidak tahu aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu fakul itu salah cetak fakul lalu aku ikut ikutan mengucapkannya maka terdengarlah penyeru yang berseru dusta hambaku itu hamparkan untuknya hamparan dari neraka dan bukakan untuknya pintu dari neraka dan disempitkanlah kuburnya sehingga ber, berselisihlah tulang-tulang rusuknya dan tentang hal tersebut terdapat firman Allah Ta'ala dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim dan Allah melakukan apa yang dia inginkan Fayaqun maka dia berada dalam adab berada di salah satu jurang neraka Walihatha oleh karena itu maka Nabi SAW mohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur dan memerintahkan untuk mohon perlindungan selalu memohon perlindungan dari siksa kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mohonlah mintalah perlindungan kepada Allah dari empat hal, dari seksa, dari seksa neraka, seksa kubur, fitnah hidup, dan fitnah mati, dan fitnah masih hidjal. Nabi perintahkan hal tersebut dalam sholat, yaitu di tasawuf akhir sebelum salam. Maka seorang muslim sepatutnya berantusias untuk mengamalkan doa ini dalam tasawuf akhir dan tidak meninggalkannya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mohon perlindungan dari seksa kubur dan Nabi kabarkan para sahabatnya dengan adanya adab kubur dan Nabi mengatakan seandainya bukan karena kalian memakamkan orang-orang yang telah meninggal dunia orang-orang yang meninggal dunia ini saya aku, aku berdoa kepada Allah agar Allah perdengarkan kepada kalian seksa kubur sebagaimana yang aku dengar. Dan satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kubur dan Nabi mengatakan, sungguh keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat untuk ditinggalkan atau perkara yang berat dalam pandangan keduanya. Bala itu adalah inau kabirun yang mereka lakukan adalah masalah yang berat dan dosa besar. Yang satu adalah berjalan untuk menyebar namimah adu domba dan yang lain adalah tidak membersihkan diri, tidak menjaga kebersihan, tidak dari percikan kencing. Dan adab kubur itu memiliki beberapa sebab, sebabnya berbagai macam maksiat dan kejelekan, riba dan namimah. Ya, contohnya namimah berdasarkan hadis di atas. Demikian juga ada mutoharoh, tidaklah bersih dari najis, tidak bisa membersihkan diri, membersihkan diri dari najis. Dan adab kubur itu ada dua macam. Kot yakunu adab bandar iman. Boleh jadi adab yang bersifat terus menerus sejak dia mati sampai kiamat terjadi. Ilal baksi sampai hari kiamat tiba. Kemudian yang kedua, waqat yakunu adaban mu'akotan dan boleh jadi ada adab kubur yang bersifat sementara. Itu adab untuk, kalau yang bersifat terus menerus jelas untuk orang kafir. Nah, orang kafir, orang munafik. Sedangkan seksa kubur untuk orang yang beriman itu boleh jadi sementara. Boleh jadi sementara. Maka sebagian orang beriman diseksa di kuburnya, kemudian seksaan tersebut dihilangkan dan dihentikan sebabnya karena doa orang yang soleh untuk mereka atau permohonan ampun orang soleh untuk mereka. Boleh jadi karena memang jatah seksaannya telah berakhir. Karena seorang mukmin meskipun disiksa maka seksanya tidak langgeng. Dia cuma disiksa sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dihentikalah siksaan tersebut. Adapun orang kafir dan munafik itulah yang mendapatkan siksa terus menerus di alam kuburnya. Dan azab kubur adalah termasuk perkara akhirat yang yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan, dan dan boleh jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Uh, sedikit mengetahuinya. alam menama Nabi mengetahui uh, tentang masalah seksa kubur karena Allah mengajarinya. Dan dan boleh jadi Allah perlihatkan kepada sebagian orang soleh itu yang lebih bagus kayaknya bacanya yutalli ba'dus salihin al kubri dan terkadang Allah nampakkan, Allah perlihatkan kepada sebagian orang yang saleh siksa kubur untuk diambil pelajaran dan pelajaran. Bahkan kita katakan boleh jadi Allah nampakkan kepada orang yang tidak saleh sebagian siksa kubur untuk menjadi sebab dia mendapatkan hidayah, sebab dia bertobat dan yang lain. Ibnu Rajab menyebutkan tentang eh, tentang kengerian alam kubur berbagai hal yang menakutkan berbagai hal yang muzi'ah yang mengganggu itu keadaan orang-orang yang telah meninggal dunia dan disiksa di alam kuburnya kuno boleh jadi orang yang telah meninggal itu dalam siksaan dan Anda ketika membuka kuburnya kemudian memegangnya Anda tidak merasakan apa-apa anda tidak melihat seksaan dan tidak melihat sesuatu, akan tapi sebenarnya dia dalam seksaan, wal dalam keadaan Anda tidak mengetahuinya. Dan boleh jadi ada dua orang dimakamkan dalam satu lubang yang sama, yang satu dalam seksaan, yang kedua dalam nikmat. Dan boleh jadi sebagian mayat itu berada di samping mayat yang lain. min <tuh. tuh>. maka tidaklah sampai kepada orang yang mendapatkan nikmat kubur siksaan yang dirasakan oleh orang yang disiksa di alam kuburnya. Demikian juga sebaliknya, wala ilaha ilaha min na'imi dan tidaklah sampai kepada orang yang disiksa sebagian dari nikmat orang yang tidak disiksa. Karena adab kubur adalah perkara akhirat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. maka berdasarkan kali paragraf yang tadi kita baca maka tidak benar anggapan sebagian orang e, kalau dikubur di samping orang bejat nanti e, kuburnya itu gaduh karena e, keganggu keganggu sebelahnya wah, sebelahnya diantemi sebelahnya dipukuli ah, ini jadi ya nikmatnya kemudian terganggu nah ini berarti satu hal yang tidak benar berdasarkan paragraf terakhir yang tadi kita baca bahkan meskipun beliau tegaskan di satu lubang itu ada dua mayat dan ini nasibnya berbeda, ini enggak saling mengganggu. E, yang diseksa itu, seksaannya tidak ada satupun yang masuk dan mempengaruhi orang yang tidak diseksa. Sebagaimana karena bertetangga dengan orang yang dapatkan nikmat kubur, tidak kemudian dapatkan cipratan kenikmat kubur, nanti kemudian bisa ikut makan atau yang lain. Maka meskipun itu... Ada uh, dalam satu liang, apalagi cuma jejeran, maka tidak benar anggapan bahasanya uh, dimakamkan bersama orang yang bejat itu menyebabkan kenyamanan orang yang mendapatkan nikmat kubur menjadi terganggu. siksa kubur itu sampai kepada mayit baik dia dimakamkan ataupun tidak dimakamkan, meskipun dia dimakan oleh burung atau dilempar di lautan disalib di atas kayu maka seksa kubur itu mendatanginya di tempat manapun dia berada wallah ala kulli syai'in qadir maka oleh karena itu penyebutan dengan adabul kubri adalah mimba bil ghalib bukan karena itu sebagai satu syarat adab yang hanya bisa didapatkan kalau manakala orang itu dikubur tidak nah disebut adabul kubri karena normalnya orang yang mati dikubur normalnya orang yang mati itu dimakamkan. Seandainya tidak dimakamkan, maka orang yang berat untuk mendapatkan seksa kubur tetap dapat seksa kubur. Falah hasil maka kesimpulannya adanya siksa kubur adalah satu hal yang real ada tidaklah diingkar kecuali oleh orang-orang sesat dan ahli bid'ah dan di masa silam yang mengkarenya adalah mu'tazilah oleh karena itu salah satu nama maktsilah adalah al-kubriyah yang artinya adalah sekte yang menolak dan mengingkari siksa kubur. Adapun orang yang beriman maka mereka mengimaninya dan mempercayainya dan mohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur dan menjadi sebab-sebab yang bisa menyebabkan adanya siksa kubur. Nas'alallah, kita memohon pada Allah, karena Allah lindungi kita sekalian, dari siksa kubur dan siksa neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian yang kita baca, kita telah kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik.